Okay. Jadi 80-55 dekat ruang kosong bahagian sebelah kanan ni kita bolehlah pilih tempat kita nak lukis kotak tu. Contohnya nak lukis kat mana? Lukis kat sini ke? Sebelah kanan ni kan. Ha, buatnya tu lah. Kering macam tu dulu. Garis macam ni pula. Okay, memandangkan ukuran dia 80 lah. Jadi saya nak jadikan dekat sini adalah A. Jadi ke kanan ni panjang sikit. Panjang sikit ke kanan 80 kan. Kemudian baru saya pindahkan ukuran dia 80-55. Okey. Jadi ukuran sini 80 lah berdasarkan soalan kita tengok. Ya, sini 80 dan tinggi sini adalah 50. 55. Jadi kita buat dia punya kotak segi empat tepat tu. Okey, jadi A dekat sini, sini B. Okey, kemudian nak bahagikan dia, nak buat apa? Kita bahagikan kepada bermula dari mercu nah, sebab tu kita tahu kedudukan mercu sebab kita nak mula bahagikan dua sisi dia bermula dari mercu. Okey, sebab dekat mercu kita bahagi kepada empat bahagian. Okey. Bahagian satu. Satu, dua, tiga, empat. Nak ingat balik nak kena buat apa. Okay, kalau separuh parabola kena ni lain dengan elips lah. Jangan terbalik buat separuh parabola. Jangan terbalik kita buat elips pula. Okay, empat dengan ujung. Kita bahagikan sisi dia. Okay, sisi segi empat ni kita ambil sisi yang sebelah mercu dulu. Ataupun sama dengan mercu lah. Kita bahagikan kepada empat bahagian. Garisan condong ni. Ha, dia tak ada lah. Dia spesifik apa darjah, berapa pun janji nampak condong. Okey, dah bagi empat. Okey, ni sisi yang bersebelahan ataupun sebelahan lah. Ha, istilah dia bersebelahan dengan mercu. Satu lagi sisi yang bertentangan dengan mercu pun kita bahagi kepada empat bahagian. Satu. Okay, empat saya nak diikan dengan B. Empat, tengok, letak macam tu, tolak. Tiga. Dua. Dan juga satu. Okey, lepas tu buat apa? Ha, garis. Ha, yang mana? Yang mana? Ke mana? Okey. Ni mercu lah. A ni adalah mercu. Jadi sisi yang bertentangan dengan mercu, kita garis lah. Yang dah bahagi empat ni, kita baris ke arah mercu.
Okay, tujuan kalau nak label ni pun sebenarnya nak bagi panduan saja lah. Kita tengoklah sebab apa. Empat yang hujung. Kalau tak menggaris pun tak apa. Benarnya empat ni sebab dia hujung lah. Okay, lepas tu satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga. Okay. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Tu dah dapat dah titik-titik untuk nak buat separuh parabola. Mana saya ada nak itu. Oh susah lah, tak ada. Ni kecil, kecil ni payah sikit. Aduh. Apa ada lengkung fleksibel mungkin senang sikit lah. Macam tak ada ni payah sikit. Kalau nak dapat ni punya titik tu. Nak perlukan lengkung fleksibel yang besar lah. Yang besar. Okey, dapat separuh parabola. Okey, kena tahu kalau parabola pentingnya kedudukan mercu lah. Kita dapat kedudukan yang sebenar. So, kemudian kita dapat lukis, ada tiga bulatan yang dapat dilukis. Iaitu bulatan J20 yang sambung dengan A. Kemudian ada bulatan J25 dan kedudukan bulatan J15 yang kecil. Okey, jadi kedudukan semua bulatan ni ditentukan oleh kedudukan titik tengah dia. Okay, titik tengah dia. Jarak antara semua bulatan tu adalah daripada jarak titik tengah lah. Jadi kalau kita tengok ni, kita nampak J20 dekat sini. Ini senang sikit lah. Senang je sebab dia jarak dia 20mm daripada titik A. Dari titik A. Tandakan. 20. Jadi buat bulat. Tanda titik tengah dan buat bulat. Dua puluh. Ya, jadi dua puluh. J20. Okey, kemudian dari J20, kalau kita tengok soalan tadi, kita nak buat kalau bulatan yang bawah ni, dia kena ke kiri 35 dan turun ke bawah 70. Ke kiri 35, turun bawah 70 lah berdasarkan ukuran yang diberi. Kita buatlah line. Hai, hello. Tiga puluh lima. Tiga puluh lima. Kemudian turun bawah 70. Tujuh puluh. Okey. Jarak sini ke sini adalah 35. Turun bawah 70. Baru dapat J25. So J25 kita balik sini ya. J25. 25. Dan yang last,
J15, adakah dia sama ketinggian? Tak sama, nah, cuma jarak dia 80. So dari titik B, macam mana kita nampak ni? Okey, senang je nampak dia. 80 ke sebelah kanan. Okey, 80. Okey. Dia kata ketinggian dia, beza dia dengan titik B, ketinggian dia, dia tak sama tinggi lah, bukanlah. Dia berbeza ketinggian dua bulatan ni, jadi yang ni berhati-hati sikit lah. Okey, kita tengok daripada titik B turun bawah 30. Okey, dari titik B turun bawah 30. Tekor 30 dapat kena dekat mana? Dekat situ. Okey. Turun 30. Kiri. Kena bagi kena sini yang jarak 80. Okey, jadi titik tengah dia adalah dekat sini lah, J15. Ini turun bawah 30. Bila kamu turun bawah 30, buat garisan ke sebelah kiri. Yang ni yang 80 tadi ya, jarak sini ke sini 80. Garis naik atas, dia akan bertemu dengan garisan ni lah. Kita dapat titik tengah J15. Ini lah, jangan confuse pula. Jarak sini ke sini 80. Garis ke atas. B ke sini 30, garis ke sebelah kiri. Dapatlah J15. Titik tengah untuk J15. Okay, kemudian saya buat terus lah J15 kat sini. Yang penting kedudukan titik tengah tu. Jadi kena tolak lah. Yang ni 80 tolak 25. Kamu akan dapat 55. Yang ni 80 tolak 20. 60. Ini 55. Ini 60. Kalau dekat atas tu, okey, atas tu 60. Saya letak dekat titik tengah bulatan. Yang ni 60 lah. 60. Dan kita tandakan dekat kawasan yang berkemungkinan dia punya titik tengah lengkung. Okay. Jarak sini pula 55. So kita letak kat titik tengah ni. Tanda. Tak sampai. Mungkin panjangkan ini
Okay, kemudian kena sambungkanlah titik persilangan ni yang kita baru dapat dengan titik tengah bulatan dan panjangkan sampai hujung lilitan. So, okay, mesti kena garis lah. Jangan tak garis. Kalau tak garis, dia tak ada markah untuk titik tangent. Bila kita garis tu, baru kita tahu dekat sini adalah titik H dan dekat sini adalah G. Kemudian baru boleh buat dia punya lengkung. Kemudian nak siapkan yang ni lah. Kalau yang ni buat macam mana pula? Kita buat apa? Dia libat dua bulatan ni. J25, J15. Okey, kita sambung dulu titik tengah ni. Titik tengah bulatan kan. Sini J15, sini J25. Sambungkan dulu kedua-dua titik tengah ni. Dapatlah garisan yang baru. Kita kena cari titik tengah buat semi bulatan. So, sini 1, 2, 3, 4, sampai. So, dapatkan titik tengah garisan yang baru kita buat tu. Ada kat sini, ok saya tandakan ya kat sini. Dah dapat titik tengah, kita akan buat semi bulatan. Okey, nak buat semi bulatan tu bahagian atas ke bahagian bawah? Kita tengok balik kedudukan titik F. F ni ada dekat bahagian bawah. So, kita buatlah titik apa semi bulatan ni pada bahagian sebelah bawah. Okay. Langkah seterusnya, bila dah buat semi bulatan, tambah nilai jejari antara dua bulat ni. So, 25 tambah 15 akan dapat 40. Jadi, buat bukaan 40. Letak dekat bulatan yang besar ni, J25 sebagai pusat. Dekat situ, tandakan pada semi bulatan lah. Okay, pasal apa kita buat dekat bulatan yang besar? Sebab kita nak dapatkan titik F terlebih dahulu. Dah dapat tu, garislah di tengah bulatan. Sini. Okay, bila garis kat sini, dia bersilang dengan lilitan bulatan. Dapatlah titik F. Okay, untuk dapat E, selarikan. So, larikan ke bulatan kecil pada bahagian sebelah atas. Bukan sebelah bawah lah, sebelah atas. Maksudnya, titik tengah bulatan garis ke atas. So, kita akan dapatlah titik E dekat bahagian atas ni. E kat sini. Dia boleh sambunglah E dengan F. Dapat dia punya tangent garisan lurus. Okay. Dia buat anak panah lah, nak tunjukkan kedua-dua garisan ni adalah selari. Okey, yang terakhir JX. Akan dulu kedudukan C. So, dia kata jarak C dari B adalah 10 mm. Tandakan dulu titik C. 10 mm daripada B. Tandakan dulu. Kita tandakan dulu ni B, kita tandakan dulu dekat sini. Ha. B. Tak ya, apa lah. Okay, C dekat sini. Sekarang kita nak dapatkan D. Okay. Dan kalau kita tengok daripada soalan balik kat rajah ni, kedudukan titik tengah JX berkemungkinan bahagian bawah.
tak mungkinlah bahagian atas nampak lengkung dia pun macam ni kan. Jadi tak mungkinlah bahagian atas bahagian bawah ni. Jadi apa yang kita kena buat, kita gariskan C, daripada titik C ni kita garis ke bawah. Garis ke bawah macam tu. Okey, jadi dah nama pun kaedah garisan selari yang kita nak pakai. So dekat bulatan ni, bulatan ni dari titik tengah bulatan pun kita garis straight ke bawah. Garis straight ke bawah sampai kena lilitan bulatan. Dari titik tengah bulatan garis straight ke bawah juga sebab kita nampak garisan selari sampai kena lilitan bulatan. Bila dah kena lilitan bulatan dekat sini, titik ni sambungkan dengan titik C. Titik ni sambungkan dengan C. Bila kita garis tu, dia memotong lilitan bulatan dekat sini. Jadi automatik kita dapat D. D dekat sini. Habis lagi tak? Lagi nak cari titik tengah lah. Titik tengah JX. Tengah JX tu putui. Okay, titik tengah JX kita boleh dapat dengan okay, titik tengah bulatan sambungkan dengan D. Tengah bulatan sambungkan dengan D dan panjangkan bagi kena garisan yang awal kita buat tadi. Ini sambung dengan D dan panjangkan sampai kena garisan sini. Ya, jadi yang baru ni adalah titik tengah lah. Ni lah titik tengah. Titik tengah JX. Ni lah. Jadi kita letak jarum kat sini. Buat buka sampai D kan, pusing sampai C. No, tak kena. Kena sikit. Okey, jadi dah dapat dah JX. Kemudian kita gelapkan lah ikut pencontoh ataupun soalan lah. Kita gelapkan, kita gelapkan lah objek yang kita lukis ni mengikut pencontoh yang dikehendaki lah. Okey. So setakat ni telah mengambil masa selama 22-23 minit. Ahem.